Petugas gabungan wilayah Jatinegara Jakarta Timur membagikan masker cadangan kepada para pengunjung pasar. Kegiatan ini dilakukan demi menerapkan operasi Jayakarta Bermasker guna menekan penyebaran COVID-19. Demi menciptakan lingkungan yang patuh dengan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker di masa pandemi COVID-19, petugas gabungan menyisir pasar Jatinegara Jakarta Timur. Selain membagikan masker, petugas juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak memakai satu masker selama berhari-hari. Masker dibagikan kepada pedagang dan pengunjung pasar sebagai pengganti masker lama maupun cadangan. Dengan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Digunakan selama, bagaimana pendapatmu? Ya, hari ini kita seperti program rutin, tapi ada yang berbeda. Hari ini kita menggandeng stakeholder dari BRI bersama rekan-rekan TNI, kemudian dari pemerintah kota, kepala pasar. Ya, tadi juga kita mengedukasi masyarakat untuk penggunaan masker. Tadi ditemukan banyak yang masker medis itu sudah digunakan 2 minggu, ada yang sudah 3 hari dan sebagainya. Kita sambil mengedukasi bahwa masker medis itu sebenarnya digunakan idealnya 4 jam sekali diganti. Tapi inilah pentingnya kita membagi masker sambil mengedukasi masyarakat. Karena itulah saat ini cara yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, selain nanti menerapkan prokes yang lain, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan sebagainya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.